Syafi'in dan juga si Syafi'awan. Okey, kalau kamu tengok dekat sini contoh 10 muka surat 212. Okey, table kamu tu sikit je sebenarnya. Okey, kalau kamu tengok muka surat 212, jap cikgu buka 212. Okey, contoh 10. Table kamu tu sikit je. Yang ada adalah isi padu air dan juga bilangan keluarga. Yang mana bilangan keluarga itu ialah kekerapan lah. Okey, tetapi apabila diminta kepada kamu untuk mencari variance, okey, sebenarnya variance dengan CCMPY ni mudah. Dapat variance CCMPY kira mudahlah. Okey, tapi kebiasaannya soalan agak kejam, dia suruh kamu cari CCMPY. So dia macam itulah. So nak tak nak nak cari CCMPY kena ada variance dahulu. So variance ni yang sakit nak cari kerana formula dia terlalu banyak. So yang mana asalnya ada dua maklumat ini sahaja telah dikembangkan, telah ditambah empat lagi kotak yang lain semata-mata untuk mencari varian. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini untuk mencari varian, dia memerlukan mean. Okay, untuk mencari varian dia memerlukan mean. So mean biasanya kamu dah mahir untuk buat. Nak buat mean kena ada table fx, kena ada kolom. Okay, kena ada laju fx. So nak buat fx dia mesti ada f. F kebiasaannya memang akan diberilah. Okay, x kalau memang graf histogram so, ataupun poligon kekerapan, f dengan x ni akan ada lah. Okay, tapi kalau graf ogive, kamu punya x tiada sebab biasanya dia akan bagi sempadan atas. So x ialah titik tengah, kena bina sendiri. So fx macam mana nak dapat? F darab dengan x. So dapatlah fx. Okay, so untuk mencari min cukup sekadar fx dan juga f. Kerana itulah rumus dia, jumlah fx bahagi dengan jumlah f. Okey, kita tengok ada orang nak masuk ke. Okey, so kalau itu kan sinilah data dia. So untuk mencari mean kamu dah biasa. Okey, tapi untuk mencari variance, nah, so kamu tengok rumus variance. So x kamu ni, mean kamu ni di mana letaknya mean di dalam variance? So ini mean kamu. Mean kamu yang kita kenal sebagai x bar. Okay, tetapi untuk mencari varian dia adalah mean kuasa 2. So nilai kamu dekat sini, nampak ini nilai mean kamu. So kita masukkan dalam kurungan dan kita kuasa 2 kan di luar. Okay, dan untuk mencari varian dia perlu ada nilai yang baru, iaitu fx kuasa 2. Yang mana titik tengah kamu ni kuasa 2 dahulu, barulah didarabkan dengan F. So F iaitu 8 darab dengan 23,870.25 barulah dapat FX kuasa 2. So nampak dia punya kesusahan. Okay, tetapi bila kamu dapat jawapan yang betul memang cukup berbaloi lah. Okay, sebab tu cikgu kata ianya varian dan juga CCMPY ini datang asalnya daripada matematik tambahan. Kerana kamu memerlukan ruang yang agak banyak untuk menjawab soalan. Okay, so matematik tambahan yang ambil dia tahulah. Okay, bagaimana contoh soalan dan juga bagaimana cara menjawab. Okay, so fx kuasa 2 dah ada. So inilah nilai jumlah fx kuasa 2 bahagi dengan jumlah kekerapan lagi sekali. Tolak dengan min kuasa 2. Okay, baru kamu dapat varian. Okay, so varian kamu ni tanpa unit pun tak ada masalah. Biasanya unit telah diberi di dalam nilai, sorry, di dalam soalan. Okay, yang kita nak adalah nilai. Dan nilai kamu sekiranya nombor kamu meleret panjang, macam biasalah kita akan bundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Okay, so baru dapat varian. So kalau diminta sisihan PY, sisihan PY dia adalah punca kuasa 2 varian. Okay, so ni varian kamu tadi. Okay, so kita tengok sisihan PY, so dia adalah punca kuasa 2 kepada varian lah. Sebab tu cikgu kata kebiasaannya soalan dia akan tanya kepada kamu sisihan PY. Okay, kerana dia akan tanya yang penghabisan supaya kamu cari semua. Kamu cari mean, kamu cari varian. So dapat adalah sekali sisihan PY. So sisihan PY yang biasanya akan ditanya. Okay, so itu trik soalan lah, biasalah tu. Okay, so untuk mendapatkan varian, itulah cara dia untuk mendapatkan CCMPY, cukup mudah, punca kuasa 2 kepada varian. So dapatlah jawapan dan dibundarkan kepada 2 titik perpuluhan macam biasa.
Kalau kamu tengok dekat sini, cikgu ambil jawapan yang panjang semula. Selagi belum jawapan akhir, jangan ambil jawapan bundar. Okay? Selagi bukan jawapan akhir. Kalau ikutkan min kamu ni tadi pun, cikgu tak ambil pun nilai perpuluhan. Cikgu ambil nilai pecahan. Okay? Sebab dia bukan jawapan akhir. Kita nak masuk dalam ni, so dah dapat varian. Kalaulah sisihan piawai yang diminta, varian pun jangan bundar. Kita masukkan dalam ni, jawapan kalkulator ni yang panjang ni. So barulah sekali kamu bundar, barulah dikira tepat. Kalau tidak, kamu dah bundar banyak-banyak kali, so jawapan akhir ni dia akan lari banyak. Okay, terkeluar daripada julat jawapan. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.